Assalamualaikum, salam ceria. Anda bersama dengan saya Double N Nadir Nordin dan juga kita ada Yin. Yin in the house untuk sesembang hari ini. Kami akan kongsikan pelbagai topik menarik khas untuk anda semua. Yin pun nak juga mengacara kan Yin kan? Tapi Yin akan duduk santai-santai je sambil kita berborak dengan empunya kucing ni. Siapa dia? Siapa empunya Yin ni? Nanti saya akan kenalkan. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk hantarkan perkongsian anda ataupun cadangan ke email kami sesembang@rtm.gov.my. Okay? Sebelum tu, kita saksikan dulu clipping yang kami sediakan ni buat anda semua ada kaitan dengan tajuk kita. Ya, sebelum tu saya nak ting-ting-tang-ting dulu, Oyin. Ting-ting-tang-ting, tara ting-ting-ting-tang-ting. Sebab dia tak boleh, sebab bagi anda yang minat kucing, anda akan rasalah macam mana perasaan dia. Sebab saya kalau jumpa kucing kat mana-mana pun, kat tepi jalan sekalipun, kalau nampak kucing tu menyau, kita cuba. Kadang kalau tak ada makanan pun, kita pergi singgah mana-mana restoran, beli ayam, kita kongsikan rezeki kita. Apa yang saya yakin, yang saya pasti, kalau kita kongsikan rezeki kita, insyaAllah perjalanan hidup kita akan dipermudahkan. Okey, cukup Nadir. Jangan nak sebab sangat. Mata ni masuk abuk pula. Okey, baik. Topik kita hari ini adalah mengenai pencinta kucing jalanan. Ya, kepada-pada anda yang berminat, inilah masanya untuk kita sembang-sembang. Mungkin anda pun ada nak berkongsi bersama kami, boleh terus hantarkan ke email kami sesembang@rtm.gov.my. Okey, dan sekarang ni saya kenalkan tetamu kita, empunya Yin. Yin tadi yang gebu-gebas tu kan, bukan saya punya. Ada orang dia, tuan dia. Siapakah sebenarnya? Kita ada saudara Fahidi, Fahidi Hashim, ataupun lebih senang untuk kita kenal dengan Adi. Adi, panggil Adi. Okey, baik. Adi yang merupakan pengasas kucingjalanan.my. Dan sebenarnya saya dah tahu latar belakang Adi, dan lebih afdal kalau Encik Adi sendiri kongsikan bersama dengan kami macam mana permulaannya. Yang saya tahu Encik Adi bermula daripada seorang diri, ya. Keluarkan duit sendiri, nampak kucing jalanan, bagi makan sendiri. Jadi boleh cerita tak perjalanan tu? Okey, dia bermula daripada saya dululah saya berniaga kan. Jadi kita nampak kucing-kucing yang kat jalanan ni terbiar. Jadi kita pun kita bagilah makanan kat dia kan. Kita beli makanan belanja sendirilah ni. So kita bagi kucing-kucing makan setiap hari lah kita bagi. Lepas tu saya ada buat satu inisiatif lah. Sebab saya rasa saya nampak bukan kucing yang dekat situ saja. Dia ada kucing yang dekat tempat lain juga kan. Jadi macam okey, kita dah keluar belanja sendiri ni. Tu lama-lama nanti rasa macam macam banyak gini aku nak keluar ni. Jadi kita pun letak satu tabung kat situ. Tabung ni kita pun, harapan kita bukan tabung nak masuk duit. Kita nak masuk ke makanan kucing. Makanan kucing. At least kalau ada kucing. Orang yang macam suka kucing ni juga, kalau nak bagi makan pun letak makanan dalam saya, tu. Saya suruh letak dalam makanan tu dekat tempat saya berniaga tu lah. Okey, itu saya punya inisiatif yang pertama lah. Jadi daripada situ ada saya tengah berniaga, saya tengok saya dah habis berniaga nak tutup. Saya tengok ada makanan kucing kat dalam tu. Ada orang letak makanan kucing. Makanan kucing. Lepas tu ada juga duit lah. Sikit-sikit orang masuk. Tak tahu kenapa orang masuk duit dekat dalam makanan kucing tu. Oh, masuk duit. Bukan saja makanan kucing, duit sekali ya. Lepas tu macam tak apalah, ini rezeki kucing lah kan. So daripada situ kita dah rasa seronok. Tanggungjawab. Tanggungjawab dan seronok juga. Seronok iyalah kan. Lepas tu
yelah, orang dah bagi makanan ni, kita teruskanlah. Ha. Bagi kucing makan kan, takkan kita nak stop. Jadi bila dah macam tu, itulah permulaannya lah. Jadi saya pun pergi ke rumah, kawasan rumah saya. Saya bagi kat kawasan rumah saya. Dan Cik Adi, sebenarnya bukan semua orang yang cintakan kucing macam kita. Ada yang sukakan kucing tapi tak tahu cara. Kadang dia pilih yang kucing cantik-cantik saja. Kucing jalan tak dapat bantu. Tapi bila dia tahu ada gerakan yang seumpama ini, apa yang boleh mendorong mereka? Macam Cik Adi sendiri, macam mana? Apa yang mendorong Adi untuk wujudkan persatuan pencinta kucing jalanan? Okey, yang macam nak wujudkan ni rasanya just nak kongsikan sebenarnya dengan dengan apa, dengan orang ramai untuk apa kita panggil ikut sama rasa yang samalah untuk memberi kucing jalanan makan ni kan. Lepas tu saya bermula dengan media sosial. Jadi media sosial tu lah yang membantu saya untuk tarik lebih ramai orang. Media sosial tu di Instagram ataupun di Facebook? Di Instagram, saya lebih pada Twitter. Oh, Twitter. Twitter dan juga Instagram. Twitter ni bagi Instagram. Saya dia lebih kepada macam remaja lah. Jadi orang ni ada rasa nak join sukarelawan lah kan. Jadi saya lebih pada Twitter dan Instagram. Jadinya kalau boleh kita nak tahu juga bermula daripada tahun berapa sebenarnya? Bermula untuk membantu kucing jalanan. Kalau saya bagi tu mungkin awal 2016 macam itulah. Oh, 2016. Lepas tahun tu, lepas tu mulanya yang saya buat komuniti kucing jalanan Mai ni pada kita buat first kali pada 2017. 2017 baru ada wujud komuniti tu. Ya betul. Dan kita buat event yang pertama lah pada hujung tahun lah kan. Lepas tu kita daripada situlah mulanya bagi kucing jalanan makan ni. Okey, tapi yang menarik sekarang ni kita ada sediakan clipping untuk tatapan semua. Apa yang menariknya sama-sama kita saksikan. Okey, boleh tak kalau kita bersiaran tanpa melihat mata saya? memang tim-tim sesembang hari ini memang nak bagi saya sedih agaknya. Alamak. Tapi itulah kenyataannya bila kita dah sempat saksikan clipping tadi. Bagi Adi sendirilah, Adi pernah mengalami situasi macam tu? Macam kita terjumpa kucing yang memang kita kurus sangat-sangat. Dia mengiau, dia pun dia tahu yang dia minta sangat-sangat makanan dengan kita. Lepas tu bila kita bagi makanan tu pula, sampai berair mata. Jadi pengalaman Adi sendirilah macam mana? Ya. Bagi saya itu memang realiti lah kucing jalanan ataupun kucing terbiar ni kan, dekat mana-mana kita tengok banyak yang macam ni. Ada kawasan-kawasan tertentu yang orang kata bernasib baik lah kan, dapat ada orang bantu, ada orang jaga. Lepas tu kalau macam macam yang kawasan-kawasan yang orang kata tercerut yang banyak, lagi satu dia punya apa populasi kucing kat situ, kucing jalanan itu banyak, memang ada benda macam ni, memang biasa, memang sedih lah. Dan memang kadang kalau kita tak terfikirlah, setengah orang tu macam rasa dia tak suka kucing, tapi ada setengah tu yang tak suka kucing tu melampau-lampau sampai dia sepak kalau kucing-kucing manja ni datang minta makanan dengan mereka, sepak. Jadi macam mana cara yang sebenarnya kita nak mendidik mereka supaya kita ni sesama ciptaan makhluk, ciptaan Tuhan ni, untuk menghargai, saling bantu antara sama lain?
Ya, jadi macam saya, saya sendiri, inisiatif saya, saya akan apa beri kesedaran kepada orang ramai ni melalui media sosial lah. Itu nombor satu lah. Lepas tu kita beritahukan jangan macam ni macam ni. Dan saya selalu orang kata cakap kita dah ada akta kan sekarang, akta kebajikan haiwan. Jadi benda tu kita selalu highlight lah kepada orang ramai supaya diorang aware ataupun sedar lah, lebih alert lebih supaya diorang tak adalah apa buat benda-benda yang tak elok pada kucing. Bukan kucing je lah. Dan ada pula antara mereka yang minat, bukan tak suka kucing, diorang sayang kucing ni, tapi masalahnya tak ada tempat yang sesuai untuk bela. Kadang kawasan rumah tu terlampau terhad untuk mereka membela atau memelihara kucing ni. Jadi ada tempat-tempat yang boleh mereka hantar kucing-kucing yang terbiar ini daripada buang dekat tepi jalan, tempat kedai-kedai makan. Ya, ada beberapa badan yang ada ambil kucing-kucing yang orang dah tak nak ni. Itu diorang ada hantar ke macam nama-nama macam ya satu-satunya SPCA ataupun ada banyak lagi shelter-shelter untuk kucing ni lah kan. Dia ambil kucing dan dia jagalah. Itu je. Tapi kan saya nak kongsikan ya, kita nak lari sikit daripada cerita sedih. Sebenarnya masih lagi ada aura-aura sedih tadi. Jadi saya nak lupakan sebab apa, nak cerita pengalaman saya. Kalau bela kucing ni, saya suka bela ambil seekor kucing. Saya akan bela daripada kecil. Dan kucing ni kalau kita bela dalam rumah, dia memang anggap tuan yang bela dia tu sebagai keluarga dia tau. Sampai kita balik kerja pun baru kita naik tangga dah mengiau dah. Jadi kalau kita nak menggalakkan bagi orang ramai yang tak pernah ada sebelum ni, tak pernah mencuba untuk pelihara kucing ni, jadi macam mana Encik Aidy? Pengalaman saya tadi saya dah kongsikan, maknanya kalau bela kucing ni dia akan jadi peneman kita yang terbaik. Dan salah satunya adalah untuk kita nak releasekan kita punya stres. Bila dengar dia punya tu kan, dia dapat mereleasekan kita punya stres yang kadang kita ada vibe negatif, kucing ni dapat bantu kita untuk menjadi positif. Kalau macam Adi sendiri, pengalaman Adi macam mana pula dengan kucing? Kalau saya nak mula sebelum ambil yen ke ataupun yen ni dah keberapa dah sebenarnya? Yen ni dah banyak sangat dah ni. Tapi yang ni ambil dia ni dia orang kata special sikit lah. Sebab tengok-tengok dia buruk dulu kan? Comot je. Lepas tu bila kita ambil tu kita mandikan dia, bersihkan dia. Dan grooming kita lah. Grooming sendiri kan ataupun hantar sendiri dekat dia. Grooming sendiri kan. Lepas tu bila kita boleh tu memang seronok lah dapat peneman satu dia. Dapat peneman juga sebenarnya. Lepas tu kepuasan dia tu satu lagi yang kita rasa macam mana tau. Saya ni kucing jalanan. Kita ambil kucing-kucing jalanan kan. Kita dapat pula tu kucing jalanan ni cantik pula akhirnya. Iyalah. Macam Yen ni kan. Yen ni lawa. Jadi rasa sangat puas, rasa macam berterima kasih jugalah kan. Kata puas. Puas kan, itu kepuasan. Sebenarnya banyak lagi kita nak cerita pasal pencerita kucing jalanan ni. Ada lagi kisah-kisahnya, bukan kisah sedih aja, banyak lagi perjalanannya. Macam mana kita nak bantu, apa cara yang sebenarnya. Tapi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Pastinya hashtag sesembang. Ya, assalamualaikum. Salam ceria. Anda masih lagi bersama dengan saya Double N Nadine Nordin dan juga kita ada saudara Adi. Ya, pencinta kucing jalanan, itulah tajuk kita pada hari ini. Kita akan bincangkan bersama-sama mengenai pencinta jalanan ni, banyak aktiviti yang dilakukan, bagaimana bermulanya daripada seorang diri dan sekarang ni dah ada komuniti. Itu yang kita mahukan supaya orang ramai di luar sana lebih alert dengan kucing jalanan ni. Tapi ada satu cerita yang saya ingin kongsikan bersama dengan penonton semua. Kalau kita tengok ada tular di Instagram, pemilik kucing ni, kucing dia tak sihat, demam. Rajanya lah dia pergi bagi pula Panadol, dia ikut petua orang-orang dulu. Ada orang kata kawan dia bela kucing juga, bagi Panadol tapi yalah kuantitinya kecil. Tapi sebenarnya kucing tu tak sesuai dengan ubat Panadol tu, jadi bengkak-bengkak, jadi sado kucing tu. Daripada sekering-keringnya jadi sado. Sado sebab apa? Sebab sakitlah makan salah makan ubat tu. Jadi macam mana Adi, macam tu sebab mereka ni sayang tapi nak cepat sangat kucing tu sihat, sembuh, dia bagi Panadol. Ya, bagi saya kalau
Yalah, orang ni dia cakap dia sayang kucing. Dia sayang kucing. Betul lah tu, sayang. Sayang. Tetapi cara penjagaan dia tu salah. Jadi saya ambil pendekatan mana kalau kucing sakit, kita bawa kepada orang yang betul, iaitu saya bawa pergi veterina. Pas sakit kita bawa veterina lah. Jumpa doktor ni, tengoklah apa benda, diagnosis lah apa benda yang dia punya masalah tu kan. Tak adalah kita nak bagi. Yelah, sembarangan bagi Panadol sebab memang lagipun jirannya pun bela kucing juga. Bagi Panadol kuantiti yang sedikit lah. Taklah bagi sebiji Panadol tu kan. Jirannya kata kalau bagi sedikit Panadol tu, insyaAllah kucing dia akan sembuh. Sekali bila dah bagi, kembang macam tu kan. Jadi kalau macam ni, perkongsian untuk macam mana nak merawat tu, Adi ada kongsikan di Instagram juga ya. Ya, saya selalunya dekat, saya macam benda yang nasihat-nasihat ni, saya lebih kepada Twitter lah. Twitter? Twitter. Nasihat kat Twitter? Dia macam, dia macam garang-garang sikit lah situ. Twitternya apa namanya, Twitter? Twitter dia Kucing Jalanan Mai. Sama juga macam Instagram ni. Kucing Jalanan Mai. Kucing Jalanan Mai. Dia memang tak ada dot dia? Bukan tak ada. Saya pandai-pandai lah tambah dot. Okey, sebenarnya Kucing Jalanan Mai. Kucing Jalanan Malaysia lah. Kucing Jalanan Mai. Ini dah berapa lama memiliki Instagram. Kadang kita dapat lihat ni Instagram. Tengok berapa follower dia. Kecil lagi. Kecil lagi tapi masih awal lagi. Tapi yang penting usaha tu yang kita nak utamakan, dan juga kita nak balik semula tadi dari segi pembiayaan makanan. Macam mana dapat pembiayaan makanan untuk kucing bila dah ada komuniti ni, sebab kita nak bagi banyak tempat, bukan satu lokasi saja. Ya, betul. Dan berapa kekerapan dalam seminggu atau sebulan? Untuk melakukan aktiviti. Untuk aktiviti, saya ni sentiasa lah kalau jumpa je bagi je. Tapi kalau untuk komuniti, kami akan bagi, kami akan cuba untuk buat sebulan sekali. Bagi kucing makan ni lah. Jadi kalau daripada segi orang yang sponsor lah, kata kan. Ada dah orang yang akan sponsor makanan dan ada daripada orang ramai lah. Dan orang lokasinya ramai. Tu akan berubah-ubah setiap bulan? Mungkin kita akan berubah juga. Yang base kami biasanya dekat Sungai Besi, di Pekan Sungai Besi. Kemudian mungkin kawasan-kawasan yang banyak populasi kucing jalanan lah, macam dekat Pasar Datuk Keramat tu kan. Di situ Kampung Baru. Dan bagi mereka yang baru permulaan berjinak-jinak untuk memelihara kucing jalanan ni, jumlah yang sepatutnya mereka miliki berapa? Kadang ada mereka ni dah seronok sangat tengok kita dibincang pasal kucing jalanan, dia ambil pula banyak kucing jalanan, dia bela dalam pada masa sama. Macam mana tu? Betul. Jumlah yang sebenarnya permulaan. Kalau saya memang mula ambil lah satu dulu, sampai dah elok rasanya kita punya bajet pun kena kira juga kan. Bajet kita tu kira, kalau seekor tu kita dapat bela elok, kita rasa mampu untuk tambah lagi, rasa nak kutik lagi lah seekor. Ikut kemampuan ya, kalau kita jenis yang mampu tak salah nak ambil lebih, tapi kalau macam kita di sini pun tak terjaga, jangan aniaya kucing pula. Kucing ni pun sama juga makhluk Tuhan. Sekarang ni kita nak saksikan clipping yang seterusnya, menarik untuk kita sama-sama saksikan. Jom.
tadi. Ah, kita tengok aktiviti insan-insan mulia pencinta kucing jalanan. Apa yang mereka lakukan sama macam Adi lakukan. Jadi mungkin dalam taklah dalam kumpulan yang besar, tapi individu tu sendiri ada inisiatif untuk memberi makanan. Jadi macam Adi sendiri kalau macam nampak video-video macam ni, apa yang Adi nak, kalau boleh nak kongsikan kepada semua rakyat Malaysia ni supaya agar tidak mengenai kucing-kucing jalanan ni. Ya, betul. Saya tengok klip tadi tu, puas hati tengok. Rasa macam ada lagi orang lain yang prihatin pada kucing jalanan juga kan. Dan saya rasa benda tu perlu diteruskan lah ataupun diperluaskan lagi. Semua orang kena buat. Kalau boleh kita jadikan viral benda macam ni kan. Benda ni lagi faedah lah saya ikutkan. Kalau daripada kita nak selfie diri sendiri, alamak terkena batang hidung sendiri kan. Daripada nak selfie sendiri tu, baik kita buat kerja amal. Tak apalah, yang penting anda buat kerja amal, anda record ke tak apa. Kita sebarkan benda baik ini. Dan kalau dari segi makanan juga, ramai yang tak tahu. Macam saya, pengalaman saya bila kucing, bila berjumpa dengan doktor veterina, okay. Veterina ni dia nasihatkan kalau boleh pemilihan makanan tu jangan pilih makanan kucing yang berwarna sebab dia akan efek buah pinggang kucing tu. Jadi dari segi makanan pula, dari pandangan Adi macam mana? Macam saya, saya pun milih juga makan. Kalau boleh saya memang elak yang ada warna dan juga yang ada garam tinggi lah. Yang ada garam tinggi. So yang itu kita elakkan lah. Lepas tu even orang yang macam kadang ada orang kontak untuk hantar makanan, contohnya makanan kucing. Jadi saya akan beritahu jugalah, jangan beli yang ini. Yang beli yang macam ni. Maknanya Adi dah maklumkan siap-siap. Tak kisah apa yang diorang mampu lah. Tapi asalkan jangan macam ada garam tinggi atau berwarna macam tu, saya akan beritahu lah. Dan juga kita nak tahu juga dalam selalunya untuk yang bila kita bergerak secara komuniti ni, dalam berapa banyak makanan dan juga bajet yang kita perlukan. Setakat ni setakat ni okey untuk satu event tu saya rasa tak banyak pun. Saya rasa lebih kurang dalam mungkin dalam below 100 lah, bawah 100 lah. Oh, below 100 pun boleh juga. Boleh jalan lah. Oh, dah boleh jalan. Jadi tak besar pun lah. Untuk aktiviti lah. Untuk aktiviti lah. Kalau yang hari-hari tu, saya rasa lagi murah. Dan untuk yang macam yen ni pula, kalau sebulan dia beli pek makanan besar terus ke? Kalau sebab pek makanan besar tu, rasanya 2 minggu juga tahan. 2 bulan. Sebulan lebih. Untuk yen ni? Untuk yen ni dia. Sebab yen gemuk. Yen gemuk eh. Comel. Dia macam saya beli repack lah. Dia dalam 2 minggu sekali saya belilah macam tu. 2 minggu sekali. Sekali kat rumah tu ada 5 ekor. Jadi selain daripada yen ada 5 ekor lagi. Ada. Jadi dalam sebulan dalam habislah untuk makanan dia habis dalam 100 lebih lah. Untuk ke 5 ekor tu ya? 5 ekor ni. Untuk 5 ekor tu. Selain daripada yen, nama dia apa lagi? Yun? Bukan. Nama dia apa? Apa yang kucing yang dekat rumah? Kucing kat rumah. Yen. Ada si Meme, ada abang, ada kakak, ada baby. Sebab kucing-kucing ni pun ada karakter dia masing-masing. Kalau anda nak tahu ya, ada yang kuat makan, kuat tidur, ada yang kuat merajuk, manja lebih. Kalau macam dia ni kategori yang mana ni? Dia ni nak kata garang tak juga kan. Tak tahulah kategori apa ni. Yen ni manja-manja juga. Manja. Dia kalau panggil dekat je. Dia paling manja sekali dengan saya lah dia ni. Dia kalau bila nak tidur tu, sebelum tidur tu dia akan golek dulu kan. Dia tahu kan dia golek. Dia akan baring tidur sama dengan Adi lah. Tidur sama lah. Oh, itu punyalah manja tak manjanya Yen ni kan. Sebenarnya banyak lagi cerita. Tak apa, kita sambung lagi insya-Allah kalau ada lagi episod lepas ni khas episod Yen. Okey. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kami di Sembang ucapkan ribuan terima kasih buat Adi kerana sudi bersama-sama dengan kami. Dan kalau nak salurkan kepada mereka yang berminat, boleh salurkan di mana untuk bantuan kucing-kucing jalanan? Boleh contact kami di Kucing Jalanan My lah, di Instagram dan Twitter. Okey, itu dia. Dan jangan lupa untuk saksikan Sesembang pada hari esok bersama dengan rakan saya Azam dengan topik bola, kaki-kaki bola. Inilah masanya. Jangan lupa saksikan Sesembang. Okey, sehingga berjumpa lagi pada lain hari. Assalamualaikum dan bye-bye.